Lagi kan satu kedua itu kalau motor gigi oper satu ke depan dua ke belakang itu kan cekak sebenarnya. Kan dalam kalau dua tiga itu kan dalam. Pas dari satu kedua ke depan terus netral ini itu kan satu celahan dibagi dua. Nyongkelnya juga nggak boleh lebih. Iya. Kadang-kadang itu dulu kalau motor udah lama banget tuh ya, itu bisa stoppernya tuh kemakan gitu. Apalagi sekarang udah motor gigi mulu, orang mana ngerti istilahnya stopper. Saya baru dengar. Apa itu stopper? Ya buat berhentiin di netral. Jadi kan jadi pas netral gini biar giginya nggak pindah. Ada alatnya stopper namanya. Bukan di bagian legokan. Bukan. Oh. Ada yang bikinnya secara manual, cuma pakai per sama pelor doang. Racking tuh contohnya, stoppernya begitu, nggak pakai alat lagi. Jadi masing-masing itu. Berarti kalau orang sampai lupa nyopot stopper atau kecopot nggak pasang, bahaya ya, dong. Kalau lu masuk gigi, lu mau netralin agak susah lewat. Jadi dua. Karena begitu mulu. Begitu seringan gitu. Jadi mesti pelan-pelan banget. Seringan kelewat jadinya giginya. Tapi itu hanya di situ doang. Gue maksudnya pernah ada yang lupa masang stopper? Jarang. Oh, itu jarang. Kan jarang dicopot juga. Tapi pemindah gigi itu pernah bautnya copot ada. Oh, pemindah gigi bautnya. Itu biasanya M-Eking. M-Eking. Pernah. Kalau di dua tak? Enggak pernah ada. Enggak pernah. Itu kasus-kasus gua enggak ngerti lah kalau itu mah. Non teknis. Masa jarang. Motor baru enggak pernah dibongkar terus penyakitnya begitu kan itu non teknis. Iya. Bukannya enggak ada. M-Eking kejadiannya begitu. Nah, jadi terus? Orang udah masuk gigi 4 dinetralin enggak diturunin enggak bisa, ditekin lagi enggak bisa. Lebih aja. Ada pernah kasus kayak gitu. Itu murnya dia mungkin pabrik salah ngasih mur. Salah ngasih baut, jadi enggak paten tuh baut. Paling hanya 1-2 motor aja ya? Ya, hanya 1-2 motor. Jarang itu kejadian-kejadian kayak gitu. Tapi di saat orang belum pernah nemuin kasus kayak gitu, wah ini mesti bongkar mesin, kan gitu, bikin panik orang doang. Iya. Tapi emang benar, ya pas dibongkar. Ya tapi kan udah harus bongkar semua. Iya. Itu yang kayak gitu kan ada yang asumsinya, wah ini giginya kena. Ada juga yang memang, oh ini mah gak apa-apa, ininya doang, bagian koplingnya doang, gitu. Masing-masing itu nama. Tapi pernah ada kasus yang dari gigi 4 nggak bisa turun lagi ke 3, kedua itu tadi kan? Iya, itunya. Nah, beda dalam keadaan jalan, lu giginya miss, terus ngerotok, itu ada di semes giginya rontok. Nah, dulu kasus yang begitu itu biasanya cuma motor semes. Bukan karena baut copot masuk ke dalam, hancur. Itu karena memang dari sistem giginya suka miss tadinya. Ada miss. Kalau di dua tak nggak? Jarang, nggak ada kasus gitu. Dan kalau udah kelamaan tuh motor, bisa karena kan setiap gigi sama gigi itu ada ring. Ringnya tuh ada yang baja, ada yang kuningan. Untuk motor tertentu itu ada yang pakai kuningan. Dan biasanya kalau motor bebek itu suka kayak gini loh orang. Kan bebek nggak kopling. Iya. Tapi kalau lagi ini dia sering nginjek gigi lama. Oh iya. Nah, kayak sama kayak di kopling gitu. Nah bebek itu kadang-kadang ringnya pakai kuningan kalau di Honda. Karena memang kan nggak dibikin buat begitu kan. Iya. Nah, tapi memang kita tahu kalau diinjek terus kan kayak kita mencet kopling. Iya.